Pemain tengah Harimau Malaya, Paulo Josue jadi perhatian media Brazil. Walaupun ada bunyi-bunyi yang mengata kehadiran Malaysia hanya sekadar pelengkap jadual, namun siapa sangka ada media luar negara tidak terlepas daripada mengupas mengenai kekuatan dimiliki Harimau Malaya. Tonggak tengah naturalisasi, Paulo Josue yang baru-baru ini menjadi personaliti wawancara media Brazil bernama DHZ dengan ketua pasukan Kuala Lumpur City itu berkongsi pengalaman bersama skuad kebangsaan. Media Brazil berkenaan menyebut pemain berusia 34 tahun itu antara tonggak naturalisasi pasukan Malaysia yang akan dipertaruhkan dalam kejohanan tertinggi rantau Asia tersebut. Selain menceritakan pengalamannya untuk beraksi di saingan Piala Asia, Josue juga menyatakan hasrat untuk melihat Malaysia beraksi di pentas Piala Dunia pada suatu hari nanti. Jangkaan kami sudah tentu untuk bersaing dalam Piala Dunia yang kini akan menampilkan lebih daripada 40 pasukan, jadi sudah tentu ada peluang besar untuk ke Piala Dunia. Kami tahu untuk Malaysia pergi ke kejohanan Piala Dunia agak susah, namun kami akan berusaha untuk mencapainya. Untuk rekod, arkitek kelahiran Brazil itu sudah menjaringkan 4 gol dalam 6 penampilan untuk Harimau Malaya sejak dia membuat penampilan sulung pasukan kebangsaan pada Mac tahun ini. Selain menjadi nadi untuk bahagian tengah negara, George juga sering diberi kepercayaan oleh pengendali Korea Selatan itu untuk bermain di posisi penyerang dalam beberapa perlawanan sebelum ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.